Halo sahabat TV Handcraft, kali ini kita akan bikin konektor masker tema Agustusan ya. Warnanya merah putih dan juga modelnya mewah. Bahan-bahannya ada 6 mm mutiara sintetis merah dan putih masing-masing 6 buah, kemudian 8 mm masing-masing 6 buah, 10 mm masing-masing 6 buah, stopper 2 buah, ada diamond cangkang ini 40 SS ya 5 buah, kemudian kait udang 2 buah dan ringnya 2 buah. Ringnya ukuran 0,5 atau 0,6 dan kait udangnya ukuran 12 atau 14 mm. Untuk merangkainya kita pakai string kabel 0,3 atau 0,4 mm. Dan tangnya yang digunakan sebagai alat, tang set kesukaan kita, merek Nesnas yang paling nyaman dan juga paling laris di store kita. Nah, semua bahan lengkap belinya hanya di Instagram, Facebook, dan Shopee Vivi Handcraft aja ya. Pertama kita potong dulu string kabelnya sepanjang 60 cm, kemudian dimasukin stopper seperti ini, lalu arahkan ke tengah dan kita jepit menggunakan tang penjepit sampai pipih ya. Nah kalau udah pipih seperti ini baru kita mulai rangkaiannya. Untuk yang sebelah kanan masukkan putih 6, 8, dan 10 mm. Kemudian yang sebelah kiri masukkan 6 mili, 8, dan 10 mm. Jadi dibalik ya seperti ini rangkaiannya. Oke, setelah itu kita akan masukkan diamond cangkangnya. Cara masukin diamond cangkangnya kita masukkan seperti ini bersilang ya. Jadi lubang diamond cangkang tuh ada beberapa sisi. Nah, secara bersilang string kabelnya kita masukkan ke lubang diamond cangkang. Lalu arahkan ke tengah, jadinya seperti ini. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Lakukan hal yang sama sampai mutiaranya terpasang semua sama diamondnya. Kemudian kita akan menutup rangkaiannya. Caranya ambil stopper, masukkan ke dalam string kabel, terus kita tekuk, lalu masukkan ke lubang stoppernya. Sambil ditahan kita tarik ujung string kabelnya, kemudian kita potong sisa string kabelnya menggunakan tang pemotong. Dijepit ya stoppernya. Kalau udah seperti ini, terus kita akan pasang kait udangnya. Teknik ini juga bisa digunakan untuk membuat gelang ya. Tinggal kalian pasang kait udangnya satu aja. Ringnya tetap dipasang dua ya di semua ujung rangkaian kalau mau dibikin gelang. Kalau mau dibikin konektor, pasang kait udangnya dua sisi di kanan dan di kiri. Pastikan saat memasang ring dipasang kembali sampai rapat banget supaya nanti rangkaian konektor maskernya tidak mudah lepas. Oke, terima kasih sudah nonton video tutorial dari kami. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya.